Sorotan lainnya di Kompas Malam, Saudara, saat bersaksi di sidang lanjutan penganiayaan berat terencana ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, mengaku anaknya diancam oleh terdakwa Mario Dandi. Saat ditanya hakim anggota, apakah David punya musuh atau diancam? Jonathan menjelaskan David pernah menerima ancaman dari Mario Dandi. Hal itu diketahui Jonathan saat mengecek ponsel David. Ancaman itu disampaikan oleh Mario Dandi melalui pesan singkat WhatsApp menggunakan nomor milik AG, anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David. Persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya Agnes. Saudara bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Coba diulang sekali lagi. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. Tetapi di WhatsApp tersebut beberapa kali pelaku ini menyebutkan gue Dedi. Jadi handphone ini di... Oh, jadi handphonenya Agnes ya. Dipakai oleh saudara Dedi, Windy tadi ya. Itu. Selain meminta maaf kepada ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, terdakwa Mario Dandi, membantah keterangan Jonathan. Dandi membantah keberadaan gitar yang dimainkan bersama pelaku lainnya Shane Lucas saat dalam tahanan. Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Shane. Ayah saya yang bakal selamatin Shane itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Ya, terus. Satu, terus dua. Ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di polsek yang mulia. Oh tidak, gitar polsek, jadi tidak ada apa yang gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Nah, itu. Lalu, kan tadi saksi mengatakan bahwa dari keterangan Saudara Rudi tadi mendengar bahwa ada yang main gitar 3 orang. Coba saksi Rudy tidak tahu siapa yang main gitar. Ya. Gitu loh tadi. Coba tidak ada, bertiga itu tidak ada yang main gitar. Tidak ada yang ya? Tidak ada yang mulia.